perjalanan literasi saya dalam gerakan literasi nasional bersama Balai Bahasa Kalimantan Selatan, sekarang sampai di Kindai Seni Kreatif Banjarbaru. Nih, milik Bang Arsi. Dan dapat buku lagi, dua. Malah. Wow. Ransel saya tambah berat. Nanti kalau kapan-kapan dipaketkan nanti. Ya, ini apa, ceritakan ini? Ini hutan hujan tropis. Hutan hujan. Jadi ada kaitan dengan Sep Meratus. Ya. Ini tulisan dari beberapa teman dan dibiayai oleh satu sponsor, satu teman. Saya sebut aja namanya Bambang Sucipto yang ada di Tanah Bumbu. Oh, dia investornya ya? Iya, investor. Abang ikut nulis apa hanya kurator? Ikut nulis. Jadi ini Chef Meratus tuh artinya Chef Kalimantan, Chef Indonesia, Chef dunia. Karena apa? Meratus itu adalah tempat hutan hujan tropis. Satu-satunya yang tersisa di Indonesia, bahkan dunia ya? Dunia. Selain Amerika Latin. Iya. Nah, dalam bentuk puisi. Ini apa nih? Ini buku puisi tunggal saya. Ya. Yang kedua setelah Gemuruh. Jadi itu namanya buku setengah tiang. Buku kumpulan. Setengah tiang. Kumpulan gumam. Kumpulan puisi ini. Oh, ini puisi. Kumpulan puisi. Ini juga puisi ya. Ini puisi. Ya, kenapa tiba-tiba kau pindah? Nah, kita menulis banyak. Saya punya cerpen. Kumpulan cerpen juga ada. Oke. Okay. Kumpulan pantun juga ada. Nantikan saya Golagong TV di kota Anda dan jangan ragu memberi kado saya buku, karena kalau saya diajak kuliner tambah gemuk. Betul. Istri saya marah. Terima kasih Bang Ali Arsi. Sama-sama. Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Salam damai dari Kindai. Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kamis 25 Juli 2019. Oke. Sip. Thank you ya.